tahun 2011 menjadi Bapak Gaul dan juga sampai 2014, sudah 4 tahun dah. Dan saya adalah mengetuai Rumpena Pesta Gaul yang telah diadakan untuk di sekarang, dengan tujuan ialah memberi kesyukuran kepada makhluk-makhluk yang menguasai laut dan darat, langit dan bumi. Itulah tujuan semuanya. Kurangan dari dulu sampai sekarang menyiapkan orang yang memakan seperti 9 kumpul, 7 kumpul, 4 kumpul. Yang paling tinggi ialah 9 kumpul, nomor 2 kumpul, nomor 3 kumpul, 5 kumpul. Jadi adat yang seperti adat tersebut digunakan dalam masa berjenis pertunangan dan perkawinan, dan juga adat tersebut digunakan dalam masa berjenis kematian. Tapi sekarang Melanau mempunyai berbagai-bagai pakaian dan kehidupan mereka. Tanggal Melanau dari segi makanan berbagai-bagai jenis makanan tradisi, pakaian juga tidak bergantung kepada pakaian warna hitam, dan juga mempunyai pakaian baju kurung, batik, kebaya panjang, itu juga dengan lelaki ialah seperti baju baju Melanau, ya baju kan kancing ujung, utang ujung. Baju tersebut mempunyai 5 utang di dada dan 2 di sebelah-belah atas tuh. Kemudian dia menggunakan seperti emas, perak ataupun tembaga, yang tidak bergantung kepada emas saja. Tujuan dan harapan saya ialah sebagai Bapak Gaul pada 2011 hingga ke sekarang, saya berharap semoga budaya kita dikekalkan dan diusahakan, sebab itu adalah satu-satunya budaya kita sebagai seorang Melanau. Sepatutnya kita menjaga istiadat tradisi tersebut, sebab orang lain pun ada juga. Jadi apalah caranya kalau kita tidak mengusahakan dan menjaga budaya kita, mungkin generasi akan datang tak tahu tentang adat istiadat apa itu Gaul. Itulah harapan saya, semoga generasi akan datang supaya dapat menggantikan waris tersebut sebagai Bapak Gaul. Saya mengambil berat meraihkan budaya mereka, tradisi mereka, adat istiadat mereka. You love your culture and give you character. Di sini-sini aja orang Bisaya nyasih lupa dengan orang Bisaya. Dan bagusnya sampai tidak di Sabah nun, tidak di Bone pun dengan angin kita baikkan apa-apa, berbulannya pun datang dua. Terima kasihlah sama-sama kita meraihkan budaya orang Bisaya.